Assalamualaikum guys. Kali ini saya nak share beberapa step untuk tukar tayar pancit dan pasang tayar spare. Jadi kepada akak-akak ataupun makcik-makcik boleh try untuk tukar tayar sekiranya pancit. Okay guys, untuk kereta Mavi ini dia punya tools dan jack ada di dalam bonet ni. Jom kita tengok. Kebanyakan kereta majoritinya jacks dan tool memang diletakkan berhampiran dengan tayar spare. Ini di antara tools yang disediakan untuk memudahkan pengguna. Jadi apabila berlaku situasi kesulitan seperti ini, tool ini sangat berguna guys. Step yang pertama, pastikan kita longgarkan nut tayar ini ikut lawan jam. Bagi memudahkan untuk longgarkan nut, kita tentu ke nut ikut silang, iaitu satu bersilang dengan dua dan tiga bersilang dengan empat. Step kedua, kita perlu naikkan jack. Okay, di wrench ni dah ada lubang khas untuk masukkan di pry bar. Jadi kita putarkan macam ini. Sekarang ni kita putar pry bar ikut arah jam untuk naikkan jack. Saya rasa akak-akak atau makcik-makcik pun boleh buat benda ni. Selesai naikkan jack, jadi kita kena pastikan kedudukan bodi kenderaan macam ini. Dan seterusnya longgarkan kembang panas. Step ketiga, kita cabut tayar yang pancit ni untuk ditukarkan dengan tayar spare. Okay guys, boleh cabut tayar. Okay, sekarang kita ambil tayar spare ni untuk ditukarkan tayar yang pancit. Pastikan lubang rim selari dengan batang bolt bagi memudahkan rim tersebut masuk. Okay, ngam.
seterusnya kita masukkan ke panduan dan mulai diketatkan. Untuk mengetatkan dan ini kita ikut arah jam ya guys. Proses ini adalah step keempat. Pemasangan nut ini kita ikut step sama macam yang kita buka tadi ya guys. Satu silang dengan dua, tiga silang dengan empat. Okey, boleh turunkan jack perlahan-lahan ya. Selesai proses penukaran tayar yang pancit tadi guys.